Mohon perhatian, film Keanu segera dimulai. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton. Terima kasih. Gua bingung ini. Ini buat bayar air. Ini buat bayar listrik. Belum ini buat ya, gua lagi lapar, belum jajan. Ini buat bini ini. Bini mah kagak kurang segini dikasih ini. Kalau kasih segini bini marah-marah ini. Sampai berang-berang di dapur noh kalau kasih duit segini. Waduh mesti gimana gua ini ya? Terus bingung dah gua kalau begini dah. Apa sih si buset? Bolong apa ni? Langgak kita tahu. Alamak, kebajikan kita lam. Buset, lu gimana sih? Gua jatuh, buset dah. Rumah, gak duit gua, habis. Bener gua gak duit ini. Mau ambil gorengan? Lu gimana sih? Goreng ngabisin? Gak, lu ni. Buset. Gua nggak mau duit ini, gimana caranya? Bes, iya lah, barang apaan lah? Tidak ke bos opang yuk. Ayolah. Tapi manggilnya bos, kamu mau kasih duit. Iya, bos manggilnya itu. Bes ya. Bos, oke ya. Ayo, kasih duit. Ayo dah. Mudah lah. Ayo dah. Biasa gue lagi ngadem aja sini. Ngadem-ngadem itu duit dikekepin banyak. Ini gue lagi mikir ini dong. Waduh, punya duit segini. Gue semangat-semangat belum. Aduh, gimana ini? Punya duit segini. Punya duit semangat-semangat. Mau beli apa gue ini kayak gini coba? Ini lumayan nih. Ini buat ini mana? Lah lumayan bukan masalah lumayannya dong. Ini nah, lagi bagilah punya rezeki mah bagi. Nih, dengerin. Ini lagi dihitung-hitung dulu ini. Ini buat bayar listrik, buat bini. Coba ini buat. Lah ini cukup itu. Lah kagak mau beli motor coba kagak cukup, mau beli mobil duitnya kurang. Gimana ini kalau begini coba? Oh, tahu dah ini ngomong itu yang biru boleh itu dibagi mah. Ini yang biru mah ini buat bini. Kalau yang biru mah ini bini segini juga. Waduh, jadi nih dengerin ini bini segini dikasih duit tiap malam. Kok kagak dikasih dong kalau begini mah? Sebenarnya nggak dikasih sih ini ngomong nih. Boleh kali ini buat jajan mah. Enak aja ngomong. Hah? Enak aja buat apa? Jajan. Buat jajan? Iya. Emang ini duit bapak moyang lo dong? Ngomong yang bener ini, Pak. Bekas capek nih. Kalau punya duit segini mah tuh namanya tadi tidur apa dikekepin bayi. Maksudnya kelekirian kita lebih banyak rezeki nih. Gua ini makanya gua bingung. Bingung ngatur-ngaturnya ini punya duit segini dong. Coba. Jajan atau pang jajan. Nah jajan kan sendiri aja lu jajan. Ini kagak. Kagak, lu minta punya duit? Kagak. Nah, emang orang susah lu mah, ketahuan. Cono. Gua lagi tidur, lagi ngadem ini. Jajan itu yang biru yang biru. Hah? Emang duit lu? Jajan aku punya duit sekarang, Bang. Jajan. Gua ada di pagi belum jajan ini gimana sih lu dong lu? Nah, ini bos opang nih. Halo bos opang. Waduh. Ini orang bangsat lagi banyak datang ke sini. Lagi ngapain bos kira bos ini? Gua lagi bingung hitung duit gua ini mau beli apaan gua ini ya? Lu pada kemana selayar seluyur aja lo? Ini dari tadi nih, ngelecokin duit gua baik. Mau ke warung, bos? Ini duit keperluan gua semua ini. Bos, rumah ke warung, bos. Rumah nggak patuh beli, kasih duit gua dah. Hah? Mau ke warung kita ini, tapi duitnya kurang, bos. Mau ke warung? Iya, bos. Iya, bos opang. Nyebutnya apa kalau ini? Bos opang, keganteng. Nah, ini baru, bos. Nih, habisin. Lu kalau ke warung, ntar habisin aja duit gua. Oke, bos. Sampai kenyang, bos. Pokoknya bener-bener kalau ngomong gua gimana jadi aku lagu yang balik kasih duit gua aja minta jajan bener-bener sopang.
Bos, makasih bos ya. Ya, pokoknya pokoknya kalau kurang ngomong aja sama gua. Iya, siap bos. Ntar gua kasih ya. Iya. Siap bos. Bos, apa sih? Jajan lah. Lu mah gak pantas, gua kasih duit. Waduhin duit gua. Oh, gua dikasih. Lah, lah mah anak gua nyuruh bos dia mah. Lah, jadi gua dikasih nih. Kagak, lu mah kagak mau kasih. Lah, ya apa-apa ya. Lu mah susah banget dah, jadi minta duit sama gua. Lu mah pang gua, bener-bener lu. Iya, pokoknya. Udah, sana-sana balik. Ujian gua dasar pelit lu. Set, lu yang bener aja dong. Pelit. Buset, kurang bagus tuh. Kurang rezeki segitu, kurang bagi-bagi, mau pelit banget. Eh, kurang susah lu. Wah, kurang bagus bener. Opang, bener-bener kurang ajar si Opang. Giran aja diagul-agulin. Mau ngasih duit ke orang, giran ke gua aja. Pokoknya ntar kalau misalnya ini gua iniin, gua habisin duitnya nih biar ketemu nih. Opang, pelit banget Opang, awas Opang. Hai, Om dari mana? Dari mana, bocah kepo banget sih. Kok lu, mukanya sedih banget sih, kayak melas gitu. Emang kelihatan kalau muka sedih kayak gini? Iya. Nah, lu mau kemana? Itu pengen ke warung pengen jajan. Kan jajan. Om minta duit buat tambahan. Hah? Baru gua nambahin duit buat jajan, gua jadi sono tadi sama si Opang kagak dikasih nih. Kalau misalnya nih gua kasih tahu ya. Kalau misalnya lu pengen duit buat jajan buat nambahin, no, di sono ada si Opang lagi jogro. Cuma ntar Aka bilangnya gini. Bos, bagi duit dong bos jajan gitu ya. Iya. Pokoknya agul-agulin aja. Iya. Biarin, nih, temperin. Yang sebelah sana ya. Iya. Ya udah kalau gitu, ya, makasih ya. Om. Supurin si Opang nih bocah noh. Ya agul-agulin biar habis duitnya. Opang yang ganteng. Rambutnya enggak ada yang bus gede. Buset, lu dari mana, Kak? Itu pengen ke warung. Pengen ke warung? Heeh. Minta duit. Minta duit. Buat nambahin jajan. Ya, sini coba. Waduh, ini udah bingung ngumpul sama gue soalnya. Sini. Emang lu kagak punya duit, Bang? Kagak punya duit? Enggak. Nih, gua kasih tahu, gua tambahin lo ke warung jajan ya. Makasih ya, Bos. Ya, biar kenyang lu. Boset, kasihan banget itu bocah. Makasih ya, Bos. Waduh. Tawan kalau orang susah mah dah. Waduh. Boset, duit gua buras ini. Gara-gara bagi-bagi sama orang-orang susah tadi itu. Gua kagak kasih kasihan. Perutnya katanya biar pun gini gak pada lapar itu tadi. Habis gue tinggal segini gue tuh. Waduh. Waduh, bisa diomelin sama bini ini gue nih. Bang! Laki tiap hari kerjaan yang ngelamun melulu. Ada apa sih, Mi? Belum masak. Masak kalau gak ada ya masak aja itu tuh. Mana berat? Akan tadi udah kasih duit sama Bi. 50.000 buat beli apa? Lah emang kagak cukup sih gitu? Mana cukup? Mana? Cukup beli cabai mah, masak gak cukup. Enggak. Lah ini mana tuh. Buat ke mall, orang-orang ngeliat tuh. Buset, kagak ke mall. Biasa kemana? Nih, dengerin. Biasa mami ke sawah aja kagak ke mall. Ya Allah. Tapi cuma punya duit 2.000 ini amat. Kagak ditambahin ini, Bang. Kagak, udah gede banget itu udah. Kagak ditambahin. Kagak. Ya udah, kalau enggak ditambahin mah jangan masuk, jangan makan. Jangan. Buset. Bro, bagus tuh bini tuh. Ya, jangan masuk rumah. Kepala gua digetok pakai ini nih. Waduh, Mi. Lah kalau abang tidur sendiri, Mi, aduh, dingin, Mi. Banyak nyamuk di luar, Mi. Waduh, tega banget, Mi. Aduh. Gua mah ini mah sama bini gua dah. Oke, sini, Ki. Lah, lu dong. Di mana? Agak tadi saya di sono, si Opang uset bener-bener lagi banyak duit. Ah, masa sih? Nah, masa saya mampir, bocah pada bilang, bos, pada bagi-bagi duit. Uset. Benar. Benar, kayak nasi perah gitu ya? Kayak nasi perah lagi, kiran kita aja, kagak dikasih. Udah jadi bos dia sekarang, mah. Uset, benar kalau nih, kalau misalnya dipanggil bos, udah cair benar gitu ya? Pagi. Kayak liur. Uset, ngelain weh. Biar udah aja sawah ya, lu rujak. Iya, mau rujak apa ya, lu? Buah, pengen masih mentah gini buat apaan, buah? Yaudah kalau saya lu gak mau ujung, kita ke warung aja yuk. Kita kerjain nih, kali ntar dia nyamperin ke warung, kita kerjain di warung. Gitu, boleh. Iya deh, gue tutup dulu rujaknya ya. Nah, bagian-bagian kerjain mau ente pas nih. Iya. Bagus banget, Ki. Yang penting berarti manggilnya bos. Saya panggil bos, yaudah. Ngapung, dia ngapung. Ayo, buruan lah. Ya. Bentar, tadi Ana mau itu dulu, masak air. Biar hangat. Nih, pokoknya kalau ketemu, ente bilang, bos. Sip, ya asal perut asal dipanggil enggak gendut aja juga udah dia mau beres. Pokoknya dipanggil bos udah ngapung banget. Iya udah, ayo. Sebelah mana tuh? Nah, itu kayaknya kasih datanya. Oh, buka.
Iya. Nah, buka. Teh. Iya. Kopi teh. Ah, ayo boleh. Boleh dong. Ya, kalau ada lo jajan, ya boleh. Sepuasnya kan bos Opang yang bayarin. Hah? Lewat. Iya, ini pasti lewat sini, mau lewat mana sih dia? Gitu kan gorengan ah. Ayo. Ini pisang apa teh? Pisang uli. Uli apa? Uli singkong apa uli ketan? Uli, pisang uli. Oh, pisang uli. Pisang sama uli kali. Enggak, soalnya ini udah dapat 3 berarti uli ketan. Itu pisang uli. Belum pesan apa itu? Kopi hitam dah. Kopi hitam teh satu ya. Yuk. Uli sini, coba. Kang, penuh kang. Ya. Ayo ngopi, ngopi, ngopi. Iya, iya, beli. Ayo. Kalian minumnya apa, Gek? Gue biasanya minum air kelapa dawegan kalau ada mah. Buset, lu manjat dulu itu. Ya, busang dok ada keruhon emang. Itu kebetulan ada itu. Oh, iya benar. Tinggal manjat doang. Banyak. Kalau kita emang keruhon. Belum ada yang ambil-ambil itu, kelapa. Ini lagi nonton piano kayaknya. Iya. Mantap. Mantap ya. Lu mati? Di mana, bol-bol? Ini gak kegebu aja sih kalau bos Opang gak lewat. Gua mau udah dah. Aduh. Tiba juga saatnya. Gigis. Mana si Opang lu? Iya. Gua udah dengar suaranya. Mana ini? Bos, panggil bos. Sip. Lagi panggil bos mantan ke. Ada warung mana? Aduh. Ini rumah dah. Bos. Bos Opang ya? Sini sini. Oh no. Bos aja. Buset deh. Gua kenal lu apa? Ya elah kita masang niat pala botak perut gede di pasti bos Opang itu. Lu kalau ngomong bas-bas-bas tuh kayaknya pengen wah gua kagak benar ini. Enggak udah sini. Buset. Jangan. Waduh, harus susah semua ini apa dari sini nih. Kalau gua minta bayarin berapa sih harga cuma penggorengan? Kopi bos, kopi. Lo bayar deh, wek, mau ngomongin lu apa? Kalau enggak gua mah. Elah, bos Opang yang ganteng, jangan begitu ngapa. Nah, mau gini ngomong. Mau dibayar nih? Berapa? Habisnya berapa ini? Ada, ngalim berapa lo? Wah, mau goreng sama kopi, mak. Ini tanya banyak banget ini. Waduh. Sekalian, harus ngomong banget. Wah, ini mak. Ini tanya orang susah semua berarti ini. Buset, orang susah. Buset, ini kagak. Apa ini? Duduk sini, duduk. Buset. Lu pada makan, gua makan kagak kan ini. Ini semua bayar gua ini. Jadi ngomong-ngomong di sini dulu ya. Kita ini cuma habis pisang goreng 10 sama itu berapa dulu? Buset, itu isi. Lepas, nanti. Lah, bos. Eh, yang bayar siapa ini? Lah. Iya bos. Lah, bos yang ganteng ya. Lah, enggak masalah bukan ganteng ini. Yang lain dong. Lah, udah habis urusan bos itu mah. Lah, udah ya. Waduh. Makasih ya. Wah, parah. Ini orang bodoh. Orang susah cuma itu. Aduh. Kira-kira itu bocah berdua habis berapa duit ya? Maka cuma ya, iyalah. Buat cuma segini nih. Aduh, mau tanyain dulu dah. Pak. Ya. Itu bocah berdua itu yang Keanu habis berapa duit itu jajan? 300.000, Bang. 300.000? Iya. Makan apa 300.000? Lah goreng pisang, ngopi. Buset. Ini tadi banyak ini. Lah iya. Lah pantas enggak bisa banget itu bocah ya. Buset. Ini kurang gimana ini bocah ini? Lah, kita mah kagak mau kurang, Bang. Habis gimana duit tinggal segini ini? Lah, kalau gitu mah bagi atuh kita mah nyuci piring ge. Siapa? Situ. Buset. Wah, ditega amat kok situ nyuci piring ini. Wah, kurang bagus tuh bocah bener-bener. Ini duitnya di segini nih. Nih. Ya. Jadi saya cuci piring ini. Ya, kekurangannya cuci piring ya, belakang. Gua disiksa bocah ini. Kurang bagus bener gua nih. Kurang bagus tuh bocah tuh. Masa mau suruh cuci piring ini? Aduh. Nasib gua jelek amat ya. Mau suruh cuci piring, aduh. Tega bener itu bocah tuh. Ini yang disebut nyohor. Kau udah bikin ini? Pokoknya gua kagak terima ini. Bos, lu minta duit, segala minta duit gua. Kalau gua lagi nyuci piring. Aku siram lu jadi apa-apa ya lu. Oh, sad deh gua. Gua nyerah deh gua aja ya. Oh, lu bagus tuh bocah.